salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi di channel kami, Edukasi dan Budaya Nusantara. Saat ini kami akan membacakan peraturan BANPT nomor 19 tahun 2022 yang baru ditetapkan pada tanggal 24 Maret 2022. Tujuan kami membacakan peraturan ini yaitu untuk memudahkan saudara mengetahui peraturan tanpa lagi harus membaca, saudara hanya menonton dan mendengarkan video kami saja. Sebelum kita lanjut membacakannya, untuk saudara-saudara kami, jangan lupa like video kami ini, subscribe dan aktifkan notifikasi supaya saudara tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel kami. Baik, langsung saja kami akan membacakannya. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 tentang cakupan akreditasi program studi pada lembaga akreditasi mandiri. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Menimbang bahwa dalam rangka melaksanakan keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 128/P/2022 tentang penugasan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk menetapkan cakupan akreditasi program studi pada lembaga akreditasi mandiri perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang cakupan akreditasi program studi pada lembaga akreditasi mandiri. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336. Dua, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang akreditasi program studi dan perguruan tinggi Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49. 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang pendirian, perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri dan pendirian, perubahan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51. 4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 128/P/2022 tentang penugasan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk menetapkan cakupan akreditasi program studi pada lembaga akreditasi mandiri. 5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 381/P/2021 tentang anggota Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi periode 2021 sampai dengan 2026. 6. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57/M/KPT/2019 tentang nama program studi pada perguruan tinggi. 7. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Negeri dan Pendidikan Tinggi Nomor
47/B/HK/2019 tentang pedoman penyesuaian dan pengusulan nama program studi. 8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2020 tentang organisasi dan tata kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. 9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 9 Tahun 2020 tentang kebijakan pengalihan akreditasi program studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ke Lembaga Akreditasi Mandiri. Memutuskan, menetapkan cakupan akreditasi program studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri. Pasal 1 Ayat 1 Cakupan akreditasi program studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri atau LAM tercantum dalam lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi BANPT ini atau cakupan akreditasi program studi dan merupakan kesatuan integral dan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. Ayat 2 Cakupan akreditasi program studi pada LAM sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas daftar program studi dan diakreditasi oleh 1. LAM Pendidikan Tinggi Kesehatan 2. LAM Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi 3. LAM Kependidikan 4. LAM Sains Alam dan Ilmu Formal 5. LAM Informatika dan Komputer 6. LAM Program Studi Keteknikan 7. Lebih dari satu LAM. Tiga. Cakupan akreditasi program studi pada LAM sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi modus penyelenggaraan pendidikan tatap muka, pendidikan jarak jauh atau PJJ, atau modus penyelenggaraan pendidikan lain yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Program studi yang tidak termasuk dalam cakupan akreditasi program studi pada LAM sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diakreditasi oleh BANPT sampai dengan berdirinya LAM yang sesuai dengan program studi tersebut. 5. Perguruan tinggi dapat memilih LAM yang akan melakukan akreditasi bagi program studi yang termasuk dalam cakupan akreditasi pada lebih dari satu LAM sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berdasarkan kesesuaian kurikulum, capaian pembelajaran, dan atau kerangka pengetahuan atau body of knowledge program studi tersebut dengan LAM yang akan melakukan akreditasi dengan mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh Dewan Eksekutif atau DE BANPT. 6. Perguruan tinggi dengan program studi yang mempunyai kurikulum, capaian pembelajaran, dan atau kerangka pengetahuan sesuai dengan salah satu program studi yang termasuk pada cakupan akreditasi program studi pada LAM sebagaimana dimaksud pada ayat 2 namun mempunyai nama program studi yang berbeda dapat mengusulkan akreditasi program studi oleh LAM terkait dengan mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh DE BANPT. 7. Perguruan tinggi dengan program studi yang termasuk pada cakupan akreditasi program studi pada LAM sebagaimana dimaksud pada ayat 2 namun mempunyai kurikulum, capaian pembelajaran dan atau kerangka pengetahuan yang tidak sesuai dengan LAM di dalam cakupan akreditasi program studi pada LAM tersebut dapat mengusulkan akreditasi program studi oleh LAM lain yang sesuai atau oleh BANPT bila LAM yang sesuai belum terbentuk dengan mengikuti prosedur
yang ditetapkan oleh DE BAN PT. 8. Perguruan tinggi dengan program studi yang belum termasuk pada cakupan akreditasi program studi padalam sebagaimana dimaksud pada ayat 2, namun mempunyai kurikulum, capaian pembelajaran dan atau kerangka pengetahuan sesuai dengan salah satu LAM, dapat mengusulkan akreditasi program studi oleh LAM tersebut dengan mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh DE BAN PT. Sembilan, perguruan tinggi dengan program studi yang bersifat multidisiplin, interdisiplin atau transdisiplin dapat mengusulkan akreditasi program studi oleh LAM yang paling dekat dengan kurikulum, capaian pembelajaran dan atau kerangka pengetahuan program studi tersebut dengan mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh DE BAN PT. 10. DE BAN PT dapat memasukkan program studi dengan nama berbeda namun mempunyai kurikulum, capaian pembelajaran dan atau kerangka pengetahuan sesuai dengan salah satu program studi di dalam cakupan akreditasi program studi padalam sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ke dalam cakupan akreditasi LAM terkait. Pasal 2 ayat 1. Peraturan BAN PT ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ayat 2. BAN PT dapat melakukan perubahan atas peraturan BAN PT ini, baik atas pertimbangannya sendiri maupun atas usulan dari LAM, asosiasi unit penyelenggara program studi terkait, organisasi profesi terkait, dan atau pemangku kepentingan terkait lainnya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Maret 2022, Majelis Akreditasi, Ketua, Profesor Dr. Rernat Imam Bukhari, ST. Baik, sekian pembacaan peraturan BAN PT nomor 19 tahun 2022. Semoga informasi yang kami berikan ini membantu saudara untuk mengetahui peraturan BAN PT yang terbaru. Sekian dan terima kasih. Salam sehat.